bagi masyarakat, terutama untuk memberikan pelayanan. Kemudian salam-salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan Ibu Kabid di Kantor Pengadilan Agama Morobungu. Kantor Pengadilan Agama Morobungu ini, Bapak Ibu, meskipun namanya nama kecamatan, tetapi karena sesuai dengan ketentuan bahwa nama pengadilan itu merujuk kepada nama kota waktu itu. Meskipun saat ini administrasi perkantoran di Kabupaten Morobungu ini telah berpindah dari dahulu Kecamatan Morobungu menjadi Kecamatan Lembu Tengah, tetapi nama itu tetap seperti Pengadilan Negeri Morobungu, Pengadilan Agama Morobungu. Secara hierarki Pengadilan Agama Morobungu ini berada di bawah Mahkamah Agung, CQ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Jadi di eselon satunya ada 4 peradilan. Yang pertama ada Pengadilan Negeri, itu di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kemudian ada 2 pengadilan berada di satu dirjen, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Dirmiltun. Nah yang ketiga kita Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Dahulu Pengadilan Agama sebelum tahun 2004 masih tergabung di dalam salah satu unit eselon 2 yang akan kita tempuh dari khususnya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan seperti ini. Ini Pak, pegawai kita masih sedikit Pak. Untuk kita ada berapa jenjang jabatan nasional, pimpinan, kemudian ada hakim, kita 2 orang, tambah 2 pimpinan saya dan wakil ketua atau hakim. Kemudian ada panitraan 4 orang, tambah 1 CPNS semua, 2 CPNS baru. Kita berjumlah semuanya 17 orang, ditambah 7 orang PPNPM atau tenaga apa namanya kontrak kita. Itu pun kontraknya cleaning service, sopir sama pramugari dan satpam, tidak untuk tenaga administrasi. Namun kita bantukan juga tenaga administrasi. Jadi meskipun tenaga seperti ini, insya Allah Pak kita siap untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kepada masyarakat Kabupaten Bungo. Dan kami sudah banyak ini MOU dengan yang sekian kalinya. Pertama, pada tahun 2021 lalu kita juga telah dengan Dukcapil, Pak ya. Dukcapil setiap orang bercerai, kalau ingin merubah KK kita langsung memberikan akses. Kemudian dengan POS, PT POS Indonesia untuk pengiriman akta cerai dan produk pengadilan. Kemudian dengan bank, dengan radio juga, kemudian terakhir kemarin dengan Basnas Kabupaten Bungo, Pak. Jadi ada namanya inovasi yang tadi kita sebenarkan, itu namanya Bunda Perkasa. Jadi orang telah bercerai itu kan rata-rata, apalagi perempuan ini rumah, tidak ada daya di dalam perekonomian. Jadi kita join dengan Basnas, nanti apabila memungkinkan kita memberikan akses yang cepat agar mereka memperoleh bantuan pemberdayaan perekonomian. Jadi memang satu sisi harus kita mainkan, bahasa beda Pak, harus mainkan gitu kan. Harus kita mainkan, kenapa? Kita tidak ingin menjadi bagian dari kehancuran bangsa kita ini. Kita Pak sama-sama generasi muda ini, minimal kita tidak ikut menghancurkan bangsa kita. Bagaimana orang mengatakan Indonesia akan roboh, Indonesia akan hancur, korupsi, majalah, mana. Tapi bagian khusus kita tidak ingin bagian dari itu. Kita ingin menjadi generasi yang menjadi bagian penerus sejarah, ya. Bukan hanya penerus, kalau penerus nanti ya, apa yang rusak kita teruskan, tetapi sebagai penerus sejarah. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan kerjasama kita dengan bidang kesehatan ini tidak tertutup kemungkinan Pak kerjasama di bidang lain. Jadi mungkin ada kabin lain yang bekerjasama juga kita siap. Berarti kemarin juga kita telah merancang Pak di kantor ini masalah kebersihan. Kita ingin mengupayakan sebuah green office. Jadi kantor itu memang betul-betul asri, alami dengan tumbuh-tumbuhan. Maka kalau ada yang bisa kita mainkan, kita siap coba ternyata. Jadi bagaimana nanti sampah-sampah yang ada itu memang betul-betul mempunyai dampak ekonomis dan sehat untuk kita gitu kan. Ini Pak merokok kita juga tidak sembarang. Jadi merokok kita harus ruangan itu. Jadi kalau di bawah itu diizinkan ada semua sembarangan. Nah, jadi semua kita ini hanya satu ruang merokok untuk pegawai. Jadi tentu saja ketua PA tidak makan itu merokok. Jadi tidak betul-betul
bisa. Nah, tetapi bagaimanapun kita harus melaksanakan itu. Baik, mudah-mudahan saja untuk ke depan ini Pak Kadis, kami mohon maaf jika terdapat mungkin salah dan janggal kami dalam sambutan dalam memberikan kerjasama ini. Dan insya Allah nanti Pak, kalau biasa kami melaporkan ke tempat itu dari tahu apa saja dan organisasi yang kerjasama. Dan ini dalam waktu beberapa pekan kemarin itu kita merancang bersama dengan kecamatan Pak, untuk pelaksanaan isbat nikah di kantor kecamatan. Jadi mudah-mudahan kalau ini dinas kesehatan nanti tidak terlutup juga dengan dinas lain, agar kita kolaborasi dan bersinergi bersama-sama. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Senin tanggal 6 Juni 2022 secara resmi inovasi sisi medika, sisi informasi, rekomendasi pemedis dispensasi kawin pengadilan agama Romo itu sama dengan dinas kesehatan Kota Romo dinyatakan diluncurkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga ini akan menghancurkan masa perkawinan pernikahan.